Dengan momen 17 Agustus ini, tentunya kita berharap ya Kota Lhokseumawe ini semakin cepat pulih, ya kemudian semakin cepat untuk bangkit. Nah, kita berharap nanti ke depan roda perekonomian masyarakat Lhokseumawe ini semakin bergeliat. Kita bisa lihat nih hari ini banyak UMKM ya yang sudah mulai beraktivitas. Cuma satu yang saya minta kepada seluruh warga masyarakat Lhokseumawe, jaga kebersihan, jaga ketertiban, ya jaga keindahan. Buat senyaman mungkin ini Kota Lhokseumawe ini bagi setiap orang yang datang. Dan saya berharap tentunya Kota Lhokseumawe ke depan ya pasca nanti pandemi COVID-19 ini akan lebih kreatif, akan lebih inovatif itu dalam menjalankan berbagai macam aktivitas. Semua komponen masyarakat hari ini menunjukkan kolaborasi yang luar biasa, ya kerjasama yang luar biasa. Ini hari adalah puncaknya pesta rakyat, saya pikir. Setelah kemarin kita dengan begitu lancarnya melakukan pelaksanaan penaikan bendera merah putih jam 7 pagi, kemudian kita mengikuti detik-detik proklamasi, kemudian juga ada pesta rakyat yang diselenggarakan di Ujung Blang oleh Dan Lanal, kemudian kita adakan penurunan bendera kemarin juga berjalan dengan lancar, dan hari ini adalah puncaknya itu pesta rakyat yang ada di Lhokseumawe. Saya sangat bangga, ya saya sangat bahagia hari ini masyarakat tumpah ruah bisa hadir di lapangan Hirak ini untuk memeriahkan 77 tahun Indonesia Merdeka. Merdeka.